Selamat lemahing agak semua bala kita tes mampai begulengo kami Baiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori Minggu 16/6 begulengo ku Bumawi yang kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Pemansang di Pelilia Gedung dekat terus dikenati ke hari tinya dia ke Jalan Baru hari Gedung ngagai Semalatuang. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng madah ke jalannya dekat ngemandak ke timpuh pejalai serta nyedia ke akses jalan alun ngagai kandang Ulu Simunjan. Projeknya dipelabak ketembuk dalam tahun barunya nilak serta nyau perintah mai tamak sekedap projek pemansang bakar nanam padi bernanam sai ngau nanam alga. Inisiatifnya megang angkat ke gedung nyadi titik tengah antara Kuching ngau Samarahan. Jalai baru tik panjai 26 km-nya digagak dengan agih belanja RM250 juta serta ngemandak ke timpuh pejalai Tisminat 25 minit aja. Premier berjaku menyinyak bak pengerami ngilang bidai Pelilia Gedung 2024 di diatur bak Dewan RTC Kampung Munggu Lalang Simunjan. Ia kemegakaban Kaunsel Negeri Gedung madah ke sebuah company RG pun sudah bersedia meranak ke pukul di gedung dikenak ngemansang ke pengawak nanam alga. Tu peluang kecukup manah ngagai Pelilia Gedung dikenak nyukum pengawak ngalih ngagai energi di Sarawak. Bab pengeraminya megat Dato' Patinggi Abang Johari sudah membenar ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Mungguk Lalang Tip Baru. Berbangunnya lebuh tiap berjaku bab pengerami kesebaka Dato' Patinggi Abang Johari madah kaya anda peduli ngau petenah sekedar orang luar bekaul ngau perintah tidak pegaya. Premier madah kaya berpegai berprinsip lurus hati serta gawak berbenar ngurus ke perintah ngambil ke Sarawak terus maju serta boleh penatai tim besar bak tahun 2030 hila. Ia berterima kasih amaya umur tim manggai 74 tahunnya diberi pengerai ke mana serta boleh terus gawak berarti ke atur pemansa menua bukai serta bergempur bak pengawak marana ke pokok ungkup Sarawak. Sebedau tu sebuah surat berita hari menua tu mantai ke sekedar report polis di digagak ngagai siku orang ke megak penulis artikel sebuah platform berita online tinggal maruh ke perintah serta pemujur tidak dijapai Premier Sarawak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atan netapkan 5 report polis sudah digagak bekal ngau artikelnya lalu kesnya benar dipansik niti ke Seksyen 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Sarawak nerima manah langgur ti dekat mai pengajar jako English dari Singapura nya di volunteer dikena mantu ngangkat ke pengelandia jakonya di menua pesisir. Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansam Pengelandia Datuk Seri Roland Sagawiin madah ke aturnya dipedak oleh mantu ngangkat ke pengelandia jako English ungkup rakyat Sarawak. Ia madah atur tim mai tamak volunteer kelebagi sidak TBC pengerinduk bab perkara pelajar dekat ngenatai ke penguntung agai Sarawak laban ngaji orang ari muna luar berguna ke belanja ti besai. Sebenarnya di dalam dunia ini banyak negara-negara yang menggunakan bahasa Inggeris yang boleh bagi volunteer. Seperti dahulu kita ada Peace Corps. Ia masih wujud daripada Amerika, daripada New Zealand, daripada Australia, mana-mana negara kita ada. Dan mungkin ini adalah satu daripada what we can, you know, look for in other countries. Kelimparinya Sarawak menghabisi mantai kelanggur ngenak pengajar jaku English di udah pincin gawak tang mayu hari sidaknya enggai agi berjalai ke pengawak pengudah ti pincin. Ia ngenang langgur hari Menteri Besai ti dekat mai tamak pengajar jaku English hari Singapura lebih ti bertemu dengan Menteri Besai Singapura Lawrence Wong apin lama tu tadi. Dato' Sri Roland diranda pengarah berita bak pelandak Batun Suka Malaysia ke-21 Sarawak bagi menua serian di Serian. Sarawak Energi Berhad SEB dekat mengangkat ke pemanah infrastruktur serta sekedar maintenance di Sadong Jaya, Sebuyau, Ngau Simunjan dikenanya dia ke kuasa karan tip manah lagi ngagai kandang dornya. Manager Wilayah Sarawak Energi Ungkup Wilayah Barat Tan Ju Kok madaki inisiatifnya nyengkau melanggur batimpoh tip pandak, jalan serta timpoh tip panjai dikena mutar ke penanggul nadai karan ke tegal pengawal mengangkat ke pemanah serta nganti kereban. Rangkaian kuasa ti kelalu besai serta utai tumbuh gaya ari ngau kereban ti urajai ianya sekedar ke buah kuasa karan sua berpenanggul bak kanan dornya. Nyalai SEB dekat nerit ke pengawak mersa mersi ke utai tumbuh ti ngacau pencawang serta ngadu ke sekedar maintenance. Kelimparinya tahun yang kemari SEB udah masang 33 kilovolt kabel baru tanah ti baru ari serian ngagai simpang gendong ti negap ke kuasa karan ngagai Simunjan. SEB menggadekan ngagak pencawang Sebuyau serta dekat masang tali mekal kuasa karan tiba tutup ngena sistem pengalir tertutup voltan sederhana bak Sadong Jaya Sebuyau ngau di Simunjan.
Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur ngerampas 1 juta batang insap ngau 895 liter Ibiza ti di pelabak ke Nadai Cukai Kastam hari sebengkah pengawal bersangenyet di Sibu. Direktur Upis Kastam Menua Sarawak Norizan Yahya madah ke semua barang ti dirampasnya berga RM898,581. Ia madah ke pengawal meresangannya di Pejalai Keseraban Pemesai Penerit Adat JKDM Sibu bas sebuah rumah teres di Bapalan Bat Lorong Kong Yit Kim di Sibu kena 29 hari bulan 5 tu tadi. Lebuh tidak persa rumahnya kusung serta nadai orang tengaku bempu barang ke dirampasnya. Modus operandi sidak yang nyimpan serta ngelalai ke barangnya bak sebuah rumah kusung tidak pelabak kenya di sto dikena nyimpan barang sebedau tidak dijual ngagai mensia mayu. Berbangunnya bak penerang kebukai Norizan Yahya madah ke JKDM Sarawak udah ngerampas sebuah luri kena 6 hari bulan 6 tu tadi tingundan insap mayuh macam bangsa ngimbai Jalai Lopeng di Miri. Luri serta barang tidak pelabak ke Nadai Cukai Kastamnya berga RM648,730. Ia madaka hasil tidak persa unit operasi darat Miri tertemu ke sebuah lori tiagi hidup enjin tang nadai orang deriba. Raban penerit adanya tertemu ke 740,000 batang insap balurinya tang nadai orang tingaku deriba serta bempu barangnya. Modus operandi sida inyak ngenak jalai kemiat dikena nyelih kari upis di berkuasa sebedau ti dijual ngagai kedai tinglingi kanandurnya. Kesnya dipansik di tiga seksyen 135(1)E Akta Kastam 1967. Enti ditemu salah tau dihukum andak lebih hari RM500,000 tau ke jail andak lebih hari 5 tahun tau ke kedua-dua sekali. Siko Indo antara ianya antara 6 iko orang titamak ngau nandai pemendar parti Ari Indonesia ditan ke Seraban Sedadu Darat Malaysia kemari lebuh tinguji dekat tamak ngagai Sarawak. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division Bas Bengkap Penerang madah ke partinya ditan bak kanam biawak lundu ianya 118 meter dari garis antara menua Indonesia. Semua sidak tiditannya berumur antara 20 nyentuk ke 39 tahun. Pansiat Tumu tertemu ke sidaknya dekat tamak ke Sarawak laban ti dekat gawa. Hasil tidak persa megak nadai tertemu ke sebarang utai ti nak dikemendar lalu semina mai duit, gari, telefon bincang ngobiak ti berga semak RM10,000. Report polis sudah digagak bak balai polis lundu lalu semua partinya sudah dibaik ngagai garis antara menua ngambil ke diburu pulai baru nitiah ke undang-undang. Jadi itu berita lumbak ngomain. Pekit Tenpin Bowling Terbuka Sarawak 2024 tembuk diatur kemari ke alai pemain dari program Podium Kebangsaan Ahmad Azriq Izamuddin mujur bergelar champion. Barengat ke penudi ti diatur bak Mega Lens Batu Kawah kucingnya Ahmad Azriq ngalah ke Genovan Neo Zimin dari Club Trinity Singapura ngau mata 192 nanti dibanding ke 174 jatuhan pin bak sesi last man standing. Ahmad Azriq ti bergelar champion mai pulai prize RM20,000 serta ngomidul lalu Genovan nerima RM10,000 ngomidul. Siku agi atlet program Podium Kebangsaan Muhammad Syazirul Samsudin boleh penuduk nombor 3 ngau 170 jatuhan pin. 669 ikut pemain dari menua tempu ngau antarabangsa tinyingkam Jepun, Oman, Korea Selatan, Singapura ngau Thailand bisik ngau nguluk pekit ke sekali tu tinyedia ke prize nyentuk ke RM162,000. Bajaku tidak pansut kaya dulu agi arinya Datuk Sri Abdul Karim madah ke edisi kesekali itu dekat nyungkat semangat pemain bowling hari menua tu bergelar champion barengat dunia Jemahila. Ia mengaku berterima kasih agi semua sponsor serta Upis Koprat ti udah ngemujur ke pekitnya serta ngayan ke pengeransian Sarawak ngatur program Batikas Dunia. Serian udah bersedia jadi palandur ngatur pekit gimnastik artistik ungkup Sukan Malaysia Sukma ke-21 dalam bulan 8 tu ila. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Pengladia Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke pekitnya dekat diatur bak palan Aum Serian serta nyedia ke 14 iktim idul. Ia madah ke semua perengkah guna nyingkau mendor dia bala atlet sudah disedia ke ungkup pekitnya di berengkah hari 21 nyentuk ke 24 hari bulan 8. Dato' Sri Roland berjakut munyinya lebih tiap berjadi ke pelandak Batun Sukma ke-21 Sarawak 2024 bagi menua Serian di Serian. Pelandaknya dipasuk lebih 800 ikut orang bak penyawah 4 km hari palan upis perintah bagi menua Serian ngagai palan Aum Serian. Pelandaknya diulu ke ikon pelandak Batun atlet Gumpalisi Buddha Ancah tikalak menang medal emas pekin Mr. Asia Kanmandu Nepal tahun yang kemari serta atlet hoki negara Lisa Luduang tikalak ngau masuk sukan Commonwealth Manchester bak tahun 2002.
Bagi Menua Serian yang nyapalan ke-10 ungkup program Pelana Batun di Berengkari Lawas 27 hari bulan 4 tu tadi, dikenang laku ke Sukma, Ngopara Sukma, tidak diatur bas 9 bagi Menua, Berengkari 17 untuk ke-24 hari bulan 8 tu ilah. Sukma sekali itu nyerangkum 37 bangsa sukan dengan 488 acara tidak dipasuk semak 12,000 atlet dengan pemesai serta 2,000 ikut atlet dengan pemesai ungkup para Sukma. Beritanya tadi kunjung ke berita Aiban Kitai kelama itu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Nyadi ngotok aku, Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.